Setelah Steven William yang memastikan hengkang dari anak jalanan, kini giliran pemeran Mary, Kathy Indra juga disebut-sebut akan mengikuti jejak Steven William. Kabar hengkangnya Kathy dari anak jalanan mulai menguat sejak Kamis 22 Desember 2016 silam, tepatnya ketika Kathy mengunggah sebuah foto di akun Instagramnya dengan caption yang menyiratkan dirinya sudah tidak akan bertemu lagi dengan para pemain dan kru sinetron anak jalanan. Dalam captionnya, Kathy juga menyatakan keinginannya untuk bisa bertemu lagi dengan para pemain anak jalanan di proyek lain kedepannya. Cewek yang pernah dikabarkan pacaran dengan Steven William itu juga berharap keputusannya kali ini adalah langkah yang tepat dan baik untuk masa depan karirnya. Berharap banget bisa bersama lagi buat kedepannya, semoga ini juga hal terbaik dan bukan kesalahan untuk langkah baru. Maaf banget kalau ada salah dan segalanya kawan-kawanku tercinta selama kita syuting bersama, ujar Kathy. Sebagai penutup, Kathy mengucapkan banyak terima kasih pada teman-temannya di lokasi syuting yang sudah dianggapnya seperti saudara. Swear to the sky. Thanks sudah menerima aku, kalian udah keluarga kedua banget. I have many things to say, tapi susah banget untuk diungkap. I love you guys, ujar Kathy. Melihat ungkapan Kathy lewat caption fotonya tersebut, rasanya memang benar dia sudah tidak akan bermain di sinetron anak jalanan lagi. Beberapa waktu lalu, Kathy juga pernah keluar dari sinetron anak jalanan. Bedanya, dulu Kathy dipecat namun dipanggil lagi atas permintaan fans dan pemain lain. Setelah Steven William yang memastikan hengkang dari anak jalanan, kini giliran pemeran Mary, Kathy Indra juga disebut-sebut akan mengikuti jejak Steven William. Kabar hengkangnya Kathy dari anak jalanan mulai menguat sejak Kamis 22 Desember 2016 silam, tepatnya ketika Kathy mengunggah sebuah foto di akun Instagramnya dengan caption yang menyiratkan dirinya sudah tidak akan bertemu lagi dengan para pemain dan kru sinetron anak jalanan. Dalam captionnya, Kathy juga menyatakan keinginannya untuk bisa bertemu lagi dengan para pemain anak jalanan di proyek lain kedepannya. Cewek yang pernah dikabarkan, Kathy mengucapkan banyak terima kasih pada teman-temannya di lokasi syuting yang sudah dianggapnya seperti saudara. Swear to the sky. Thanks sudah menerima aku, kalian udah keluarga kedua banget. I have many things to say, tapi susah banget untuk diungkap. I love you guys, ujar Kathy. Melihat ungkapan Kathy lewat caption fotonya tersebut, rasa pacaran dengan Steven William itu juga berharap keputusannya kali ini adalah langkah yang tepat dan baik untuk masa depan karirnya. Berharap banget bisa bersama lagi buat kedepannya, semoga ini juga hal terbaik dan bukan kesalahan untuk langkah baru. Maaf banget kalau ada salah dan segalanya kawan-kawanku tercinta selama kita syuting bersama, ujar Kathy. Sebagai penutupnya memang benar dia sudah tidak akan bermain di sinetron anak jalanan lagi. Beberapa waktu lalu, Kathy juga pernah keluar dari sinetron anak jalanan. Bedanya, dulu Kathy dipecat namun dipanggil lagi atas permintaan fans dan pemain lain.